Memberikan apresiasi kepada para pelaku usaha lokal, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM kembali menghadirkan UMKM Award 2024. Penghargaan diberikan di Hotel The Prima Rabu 20 November 2024. Terdapat 3 kategori dalam UMKM Award 2024, yaitu pangan, kerajinan, dan fashion. Penghargaan ini juga untuk memacu UMKM agar terus berinovasi dan berkembang agar semakin diminati pasar. Tiga kategori ini menjadi hal yang menarik, sehingga ini memacu UMKM untuk terus berinovasi agar produk-produknya semakin berkembang dan diminati oleh pasar. Ini melengkapi upaya-upaya yang kita lakukan agar UMKM kita semakin berkembang. Pesan kepada para pemenang untuk terus meningkatkan kualitas produknya, terus berinovasi agar produk-produk yang dihasilkan tetap diminati oleh masyarakat. Selamat kepada para pemenang. Penilaian bukan hanya sekedar dari rasa dan kemasan-kemasan saja, melainkan juga seluruh kelengkapan dokumen usaha yang dijalankan. Tentu saja ini melalui proses kurasi ya, melalui proses penilaian, dan itu kita tunjuk yang ahlinya ya untuk bisa menilai produk tersebut. Ya tentu saja kriteria yang memenuhi standar kebutuhan ya. Jadi tidak berdasarkan kemasan, tidak berdasarkan juga rasa, tapi semua aspek itu dinilai ya. Yang penting bisa memenuhi standar berdasarkan kriteria yang memang pada umumnya masyarakat berminat dengan produk itu. Lalu salah seorang juara satu pada UMKM Award 2024 pada kategori pangan, Steven Kurniawan, pemilik dari Granola Edik, tidak menyangka produknya dapat meraih penghargaan pada ajang UMKM Award 2024. Ia berharap dapat menginspirasi pelaku usaha lainnya dan dapat menjaga serta meningkatkan kualitas produknya. Jujur, aku shock banget karena gak nyangka bisa ada di momen hari ini. Karena memang kalau boleh cerita sedikit tentang Granola Edik, aku start tuh waktu tahun 2017, itu ketika masih kuliah. Jadi memang cukup panjang perjalanannya, banyak banget problem, challenge, tantangan yang dihadapi. Bersyukur bisa sampai di tahap hari ini, bisa ada hari ini, bisa dapat award, UMKM Pangan Award nomor 1 di Tangerang. Ya, semoga bisa jadi inspirasi, bisa jadi semangat buat teman-teman UMKM semua. Justru kita dari sini, kita belum berakhir, mungkin ini awal dari langkah kita selanjutnya. Kita dari yang mungkin awalnya besar di Tangerang, Jakarta, Pulau Jawa, kita rencana mau go nasional, bahkan kalau bisa kita go internasional. Awin Sinatria, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.